Kamu ngapain ini, sih? Ini tiba-tiba enggak bisa. Ya nanti aja lah udah. Nanti aja beres-beres nih, aku lagi ngobrol ini. Gak enak gitu, yang ininya tuh enggak bisa ditutup. Ya ini kan enggak kena inframe juga. Kayaknya aku sedih deh ya. Oh, sedih. Kan aku bilang katanya mau bantuin aku. Iya. Mama kalau bantuin kamu biasanya diakhiri dengan kesedihan. YouTube channel keluarga Iti. Hari ini sudah jam 5 sore, kita mau masak. Jadi hari ini kita mau masak sesuatu yang pasti ada di semua kulkas, semua rumah pasti ada, yaitu telur. Nah, kita mau buat telur yang beda. Sebenarnya ini favorit ayah karena paling gampang dibuat dan ini bergizi banget. Jadi nanti kita kasih tahu bahan-bahannya. Sebelum kita mulai masak, mungkin ayah pakai ini dulu nih. Ayah sendiri sekarang soalnya bunda lagi sibuk dia arisan. Ada tomat, ya kan? Tomat. Kita perlu tomat biar fresh. Ayah masak. Ada ini istriku mengganggu cari acaraku. mau punya acara sendiri. Aku punya telur. Jadi ayah tuh kan nggak terlalu suka pedes, tapi perlulah sedikit cabai supaya agak menggugah selera. Cabai satu, bukan lagi kan? Kalau dilihat lagi kan? Kamu ngapain ini, sih? Ini tiba-tiba nggak bisa. Ya nanti aja lah udah. Nanti aja beres-beres nih. Aku lagi ngobrol ini. Gak enak gitu, yang ininya tuh nggak bisa ditutup. Ya ini kan nggak kena inframe juga. Cabai. Bi, tolong dong Bi, ini Bi nggak bisa ditutup. Terus kita ada lengkuas. Ini sereh, kita siapin sereh sama lengkuas ya. Terus udah gitu kita siapin lagi bawang putih 2 siung. Kemudian bawang merah 5 siung. 5 potong. Oke. Okay? Kita ada kaldu jamur, kita ada garam. Oke. Okay? Pertama-tama kita singkirkan dulu ini. Pertama-tama kita siapkan mangkuk. Kita akan olah dulu telurnya. Nah, telur ini kita buka. Lagi. Nih, lihat ya. Dua tangan lebih bagus. Oh, hasilnya lebih bulat. Sekarang guys, jadi pertama kita sudah itu telur kan, 2 butir. Aku ngapain dong, aku bantuin kamu dong. Nanti pas kamu masak. Nah, kita aduk-aduk. Tuh, sampai tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, mulai kita panaskan minyaknya. Sambil menunggu, nah kita ada satu lagi nih. Tambahannya adalah sarden. Sardennya boleh apa aja sesuai selera. Ayah pakai ini, sarden ini. Nah, kita tuangkan ini ya, teman-teman. Ini aku yang scramble. Ya udah. Ini mau diapain lagi nih? Bentar lagi ya, matang nih. Sampai matang, aku mau kering. Oh, harus kering. Dah. Nah, kalau udah sesuai ini kita lalu kita sisihkan. Oh, disisihkan dulu. Oke, okay, siap.
kita buka sarden. Buka sarden juga perlu keterampilan khusus, guys. Tuh kan? Bersih kan? Cuman kecuput doang. Ya kan aku yang the chef. Oh, iya. You are the assistant. Yes. So that's why. Ah, kayaknya aku sedih deh ya. Oh sedih? Kan aku bilang, katanya mau bantuin aku. Iya, Mama kalau bantuin kamu biasanya diakhiri dengan kesedihan. Ya? Bong-bong. Oh, bawang, daun bawang. Sudah panas, sudah kita panaskan, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Aku tunggu di depan ya. Boleh. Guys, aku mau tunggu sampai udah jadi biar surprise ayah bikin apa. Ternyata mengeluarkan aroma yang membatukan, guys. Nih, lihat nggak, udah berubah warna kan? Tuh, sampai berubah warna, udah agak ke coklat, ke kuning-kuningan semuanya. Udah harum, kita masukkan cabai. Cabai masuk. Das. Kemudian kembali. Kemudian yang terakhir, ini adalah apa namanya? Spesialnya di sini adalah telur tadi kita masukin, guys. Melihat perpaduan antara warna kuning dan warna merah, keren. Kita campurkan semuanya. Tuh, yummy. Oke, sekarang sudah tercampur semua, tinggal kita goyang-goyang dulu. Oke, nah, baru kita plating. Nah, kita sekarang akan taruh di piring ya. Di plating ya. Ah, wanginya enak banget, guys. Setelah finishing terakhir, kita kasih taburan daun bawang. Biar enak, guys. Tuh, keren kan? Sudah jadi, guys. Menu berbuka puasa ala ayah Itik adalah telur dengan sarden. Sekarang kita cobain rasanya. Kita ajak Bunda, oke? Okay? Let's go. Kok kamu hebat?
panen. Dan ini gampang banget dibuatnya. Siapa aja yang di rumah pasti bisa, karena pasti ada telur di rumah gitu. Dan asam panen kan tinggal adalah yang instan. Nah, jadi buat kalian yang bingung mau masak apa, mungkin ini cocok buat sahur juga ya. Sahur dan berbuka juga cocok. Iya, ini berbuka juga bisa masak, bisa makan pakai nasi. Benar. Gitu. Ya udah, kalau gitu kita mau nunggu buka puasa dulu terus nikmatin ini. Telur sarden buatan Ayah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke yang lain. Nyalain juga loncengnya. Share. Bye. Thank you, Ayah. Iya, Bunda. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1. Di situ. Iya betul. 2. 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.